buat etnologis yang selalu terbayang-bayang sejak pertama kali melihat yang ada di Linggarjati. Basecamp pendakian Linggarjati. Sebentar lagi kita berangkat ya. Alhamdulillah proses perizinan dan semuanya sudah selesai. Semoga pendakian kita berjalan lancar. Ini kali kedua kita, dalam minggu ini kali kedua gue ya ke Puncak Ciremai. Kemarin gue lewat Palutungan, sekarang gue lewat Linggarjati. Alhamdulillah. Ya, lagi pemeriksaan kesehatan ya di pos pendakian Linggarjati. Salah satu persyaratan untuk mendaki Ciremai adalah selain mengisi pendaftaran secara online, melengkapi syarat-syaratnya, dan yang terakhir adalah surat dinyatakan sehat ya, tidak sakit hati, tidak sakit kantong, juga tidak sakit dengkul. Ya, di sini ya, di base camp Linggarjati. Ya, Ipang lagi dicek kesehatannya. Kayaknya hatinya kurang sehat ya. Halo Teteh yang cantik, udah berapa lama di sini Teh? Nggak tahu. Wah nggak tahu. Udah ya. Halo Kang Opik, kumaha kabarnya? Dara Ramang, Dara Ragon. Kontrol bibit bang. Oh iya, tapi belum bikin bibit ya? Iya. Bibit mah banyak ya, dibuang-buang terus. Proses. Oh proses, iya sip. Oke ya. Dari base camp Linggarjati, pendakian akan segera dimulai. Semoga cuacanya cerah. Kita mulai ya. Nih, Ipang, kameramen dari kita berdampingan. Belakang, anjak barang ya. Belakang Ridwan, Wan. Ini satu lagi siapa deh? Ardan Lubis. Kemarin dari Palutungan, tanggal 16. Sekarang tanggal 21 dari Linggarjati. Semoga semuanya lancar ya. Amin. Alhamdulillah. Di warung. Enggak, kita beli nasi dulu. Kita di Linggarjati. Di Linggarjati. Condong Amis. Kita rencana makan di Condong Amis. Condong Amis ke sini. Sini Condong Amisnya sejam kurang lebih. Ya, sejam ya kurang lebih ya. Semoga lancar semuanya. Bukan begitu? Pang. Siap. Oh, siap. Siap. Oh, anak alam loh. Murid alam. Dia lagi berdoa. Bukan. Balas WA. Iya. Ciremai. Again. First time Linggarjati. Tap. Good. Ciremai. Mantap. Mei, mantap. Iya, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Di kawal kita. Kawal ya. Benar. Linggarjati. Oi, gue udah. Wes. Ya kita sampai sini aja udah ngap pakai gigi. Ngap jadinya. Ngap. Doain ya. Semoga semuanya lancar. Amin. Ya. Kita rehat. Melakukan istirahat dan menunggu dan melaksanakan sholat Jumat. Sama para penghuni Gunung Ciremai.
Pos Cibunar. Pinus ya. Lenggar Jati. Habis makan kenyang ya, sebats dulu kita ya. Sekarang kita lagi di warung nih, apa Pondok Mawar apa apalah gue lupa namanya. Dulu banyak pohon bunga mawar sih kalau nggak salah. Masih pohon kopinya masih jarang. Nah di atas kita nih lubang datar, mungkin 10-15 menit. Habis lubang datar kondang amis sama 10-15 menit. Dari kondang amis kita ke Pangalap. Pangalap kuburan kuda Pamerangan. Nah rencana kita di Pamerangan. Dari sini ke Pamerangan mungkin 2-3 jam ya. Mungkin. Mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Ya jangan lupa tetap dukung channel Arya Sena Cerita Pendakian. Ridwan, si murid alam. Juga Ipang dari kita berdampingan. Mantap. Ya, suasana yang mendung-mendung uhui. Mantap. Wirih. Lumayan. Lubang datar. Ntar lagi, condang amis. Gimana, Bang? Mantap. Mantap. Dan? Gimana? Ada. Hoer, gimana Hoer? Ini atap Jawa Barat ya, mantap. Tunggulah perjalanan kita ini. Lawang datar, good, mantap. Perjalanannya. Lawang rata. Kebun luas. Ya kita istirahat dulu di lubang datar ya. Nah, dulu di sini nunggu selesai pegel hilang. Wah, Bang, lu mau ngapain, Bang? Kamu sih, Bang. Usai. Cet pohon semua di sini. Tentang enggak malam Jumatan. Ya. 16 kemarin sekarang 17 ya. Seminggu yang lalu ya gua dari puncak. Alhamdulillah Allah kasih kekuatan untuk balik lagi. Mantap.
Mantap. Ciremai. Ya, kita break dulu sebentar ya. Ambil napas batang, ambil napas dikit, baru bablas. Kondang amis. Udah kesananya mah. Good. Kondang amis, kita break dulu ya. Seperti biasa. Daripada Jakarta suntuk ya. Saya lahirin kebun kacang lampas. Kebun kacang. Kenapa? Baru usap. Cowok ndang habis, kita ngaso dulu. Mana bang? Mantap. Hah? Apa tuh mantap? Jenis coklat apa Indomie? Indomie. Oh Indomie ya. Kan? Bang, saya tuh masih ada nyamuk. Iya, di sini masih ada nyamuk. Masih ada nyamuk. Kita ngaso dulu sebentar ya. Podcast dulu di sini, podcast. Oh, saya lama. Memori lu banyak kalau angular. Kalau cuma sejam dua jam mah 8 jam baru. Tre baru. Emang 10 jam kapasitas videonya. Ya. Kita di Kondang Amis ya. Kita istirahat lagi. Ini tempat dari zaman ntar gue kena haji tawan. Oh, iya. Ini tempat dari dulu cuman gubuk, sebelumnya belum ada beginian. Alhamdulillah ya, Allah berikan gue kekuatan untuk kembali lagi mendaki Gunung Ciremai bersama teman-teman nih. Juga ada dua orang teman dari Indramayu. Hah, kalau berbicara Gunung Ciremai ini apa ya, kompleks ya. Ada yang bilang angker, ada yang bilang susah, terjal airnya. Ya tergantung zaman kalau gue bilang. Ya, kalau teman-teman yang sering nonton podcast gue yang gue 97 kesini, kan banyak yang protes tuh ya, katanya begini begitulah. Ya itu tergantung ya, karena takdir orang tuh kan beda-beda. Ada yang ditakdirkan memang mengalami peristiwa tersebut, ada yang tidak. Kalau buat gue nggak ada tuh tempat kayak gitu. Gue hanya menceritakan apa yang gue alami, apa yang gue rasakan pada saat itu. Dan itu hanya cerita pengalaman gue. Kalau untuk takut ya nggak ada sejarahnya tuh, pendaki gunung lu takut yang namanya sama setan, ya. Itu gak ada rumusnya. Yang paling mengerikan itu bukan setan yang ada di pohon nangka, yang ada di pohon jengkol, tapi yang ada di dalam pikiran. Itu yang paling mengerikan. Kesombongan. Merasa pengalaman kita udah jauh lebih hebat dari pengalaman orang. Atau kisah hidup orang itu terkadang kalau kita anggap tuh, ah gak mungkin. Ini. Gak ada yang gak mungkin bro. Dunia ini terlalu luas, juga terlalu sempit. Tergantung cara kita memandang. Di mana kita berdiri? Kita berdiri dalam kebijaksanaan atau kita berdiri dalam penghakiman? Nah, itu ada di mana? Kalau kita ada di tempat kebijaksanaan, biasanya kita enggak ngejudge. Tempat ini full sejarah buat gua.
dari gua zaman remaja dulu sampai sekarang, alhamdulillah seperti gua bilang nggak ada pendaki hebat, yang ada pendaki terlatih. Karena yang hebat itu hanya Allah. Hanya Allah yang hebat. Manusia itu gak ada yang hebat satupun. Tetapi terlatih di bidangnya masing-masing. Terdidik di bidangnya masing-masing. Dan akhirnya dapat gelar hebat dari manusia lainnya. Tapi itu hanya gelar. Karena sesungguhnya yang hebat ya hanya Allah. Bukan gitu, Bang Ribat? Benar. Bukan gitu? Good. Aduh. Ayo makan, makan. Siap. Apa, ayo, mana, ayo, Pak? Ayo. Oke, Bang. Siap, Bang. Kita dimakan. Lanjut lagi, semangat. Lanjut lagi, semangat. Ayo semangat Teteh. Iya. Semangat Pak. Semangat. Semangat, semangat. Iya, hanya gunungnya yang makin tinggi. Ya, sudah dipengalap lagi ya. Pengalap, pengalap. Ngalap naon mana? Ngalap daun sampe. Sampe. Orang ngalap janda we lah. Ya. Ipang ya. Kita ipang tuh hobi ya tuh. Nih yang dua orang, ayah sama anak ya, dari Indramayu. Mau ngasih dokong bang? Di tempat ini gue dicengin habis-habisan. Ada cerita lucu anak SMA. Berdelapan. Apa? Berdelapan. Laki. Bagi-bagi tugas. Yang ini bawa mie yang banyak. Yang ini bawa segala-gala. Pokoknya perlu gak udah dibagi. Pas mendaki mau makan. Mana mie-nya? Ini. Dapatnya mie rombongan. Katanya suruh makan, suruh bikin apa, beli mie yang banyak. Itu anak saya, adiknya dia tuh. Geli. Temennya yang disuruh. Jadi aku bilang, kamu makan enggak? Makan. Dari mana? Minta. Sik ya, kabut ya. Sahdu. Daripada gurung gitu. Gede udah banyak ini. Gede gede itu enaknya pas gede. Gede mana lo? Lewat talo. Gak untuk ditiru tapi. Yang penting jangan posting dulu. Tutup kayu di lucu kuning aja. Botol gua mana ya? Ya kita istirahat dulu ya, sebat dulu baru lanjut lagi. Kan main ah. Terang dengan kabut hitam.
Lihat, lihat. Lain cerita lagi tuh mah. Perteringgani juga udah nggak kuat. Nggak ada, belakang nggak ada. Nggak ada. Aduh, enak nih asalnya. Nggak ada. Wah, duduk enak nih. Bang, dari mana bang? Mau ngudut nih, Olimpik Katolik nih. Mau ngudut pak? Eh, duduk dulu ya. Kan gitu bang. Rebutan warisan. Kita kebes di shelter legendaris kuburan kuda. Ya di sini gue juga tidur ya minum Dextim. Mana Wan? Gimana? Ini enggak, proses kita alhamdulillah lancar banget ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Allah kasih kelancaran ya. Suasana sore, Gunung Ciremai, kuburan kuda. Tadi kita berapa jam? Berapa di bawah? Sudah lama ya, kan? Jam 10.
Jam 10. Sampai sini tadi jam berapa? Asar ya? Asar. Jam 3-an berarti ya? Jam 4. El Mustafa barima kocidana gulana mama dengar suara Habib Lutfi adem ya, sampai mau nangis rasanya habis semuanya sampai sini. Ini apa-apa dia mau gak pernah hajib lagi ini. Ulangin. Mustafa dari Makkah tidak mukirlana mamada masih ada lagi. Padang bulan. Suasana kuburan kuda menjelang migrab. Sepi sunyi ya. Udah masak kita bikin wedang uwuh di pos berapa nih, pos 4 ya, kuburan kuda wedang uwuh, wedang anung uwuh. Lu berangkat semalam jam berapa sih? Dari Bogor jam 11.
11. Berhenti di Cianjur. Cianjur berhenti. Terus Bandung berhenti. Bandung berhenti lagi. Sumedang. Sumedang enggak lanjut. Mutanya Majalengka. Tadi oh di rumahnya. Majalengka. Si Adnan datang ke rumahnya bro. Setengah 11 nyampe rumah. Dia Bekasi. Dari Bekasi, bawa motor deh. Bawa motor. Motornya dia tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Padahal satu-satunya enak ya. Dua motor. Udah diambil motor. Enggak. Jadi matanya kurang awas karena si Adnan, jadi nggak bisa kalau malam. Jadi buat memajakan. Bawa motor-motor juga. Oh, kalau Ridwan kemarin gak gantian juga pukul banget bunceng. Enggak, maksudnya kalau ada satu motor yang kosong kan Keri lu bisa di tempat gua. Gua satu di belakang, satu depan gitu kan. Kemarin depan di pack, depan aduh ya di pack. Kemarin gua Keri gua taruh depan udah kayak orang mudik ini. Sama. Seru juga sih. Jadi ganti ban dulu kemarin teh. Oh, terus gue yang nyari buat ngajak mau ikut apa enggak gitu kan. Tapi pengen udah lama nih pengen nanjak, pengen naik gunung. Dan gua kok enggak ada yang ngangkat. Si itu si Ardan. Apa gimana? Tebat katanya pulang ke Bekasi, pulang ke rumah. Mantap lah pikirannya. Ayo katanya gitu. Udah enggak gua. Jadi makanya sini dulu kita istirahat. Kemarin kita sampai jam berapa? Jam 9 ya? Hujan terus di jalan. Hujan? Beuh. Hujannya agak ditumpahin. Baru hari ini enggak hujan ya? Malam-malam hujan terus. Rezeki berarti harus benar naik yang gue. Harus benar ya. Sampai lagi dia. Apalagi biasa kita cuma bawa air doang. Depek kan isinya makanan. Sore ntar kita masak nasi dulu nih. Sebelum habis makan nih. Karena nasi masak nasi lagi. Udah buat nasinya tuh buat jalan. Iya. Taruh di kantong plastik. Enggak usah bawa nesting ini ya. Enggak ngopi berarti di puncak. Nutrisari aja kali ya. Nutrisari aja lah, ngopi emang ada kopi. Boliong ke Boliong. Iya, ngomong Boliong buat Adang. Halah. Boliong kata gua. Boro-boro kepikiran. Bener-bener asli. Bang Ari antar khusus Liong dari Bogor. Gue udah seneng lah sama si Ridwan. Gue udah ngomong sama Ridwan. Bentar si Ipang sama Liong selawan. Bebas dateng gue Liong gak kagak. Cianjur udah gak ada Liong ya? Gak ada. Ini khusus Bogor berarti ya? Bogor, Sukabumi. Sukabumi ada, cuman jarang. Malah di Jakarta sekarang. Dari dulu di Jakarta dekat. Ini susah banget dari Jakarta. Asli itu ya. Liong bulan dari zaman dulu itu kan liong bulan. Kita rasanya baru berubah. Selain sama jarum super, baru berubah. Filter ada perubahan guys. Lo pernah dengar sejarahnya ini Wan? Belum pernah. Belum pernah. Saya pernah sekilas-kilas saja. Apaan Wan? Katanya kuburan kuda waktu zaman kerajaan atau Belanda gitu kan. Udah sampai sini kuda yang gak kuat mati gitu. Bener ya, mungkin juga kan. Gue juga katanya. Kalau lu Bang belum dengar gua. Belum dengar. Ya gitu sih, gue juga katanya ya, dan gue denger udah lama banget. Waktu di awal-awal pendakian ke Ciremai lah ya. Tahun berapa itu? Tahun 97 kali sini pertama kali ya. Tapi selatan ini udah ada. Udah, cuman gak begini dia. Di tanjakannya tuh kelihatan banget, enak banget. Ini kan sekarang tanjakannya agak belok-belok ini ya. Dulu mah tanjakannya langsung dilurusin kan dari situ tuh. Langsung gitu. Waduh, mantep banget dah pokoknya. Mantep. Iya, langsung lancep. Tuh wedang dulu, oh bukan? Oh iya, lupa. Tunggu. Ya kayak waktu gue cerita 97 itu kan horor banget ya. Ini dari sini juga dulu terasa banget tuh, mulai. Manis. Iya segitu. Anget nih soalnya agak-agak jahe rasanya.
Jadi waktu gua mau panjul sama Digdo itu kayaknya tuh mulai di sini Wan. Kita nih di bawah dikit lah, di bawah kuburan kuda lah. Itu senter mati Wan. Mati kayak apa namanya? Kayak kepeting, kayak putus apa patah apa gimana gua ngerti ya, ya, gitu. Nepedang gitu. Iya, patahnya halus banget. Kayak di itu ambil baterainya bermental. Ditebas gitu. Kayak ditebas. Gue inget banget tuh. Jalan dari situ. Ya nih lepas kuburan kuda lah. Sampai bawah itu. Di kuburan kuda itu gue mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 lah. Gue sampai bawah itu sampai Cibunar. Sekitar jam 11. Orang gak pakai senter jalan udah parepe udah gitu. Empet-empetan. Iya. Ya itu benar-benar luar biasa ya. Itu subhanallah alhamdulillah. Ya tapi ya gitu lah namanya pendaki ya. Kita ini pendaki. Kita tuh udah sadar ada di mana ya. Ya kita boleh-boleh aja cerita ini, cerita itu. Asalkan permisi dulu. Ya enggak usah diomong. Disir kan bisa dalam hati kita. Permisi gitu kan dalam artian kan kita ini tempat memang kelihatannya begini-begini aja, tapi kan Allah menciptakan yang lain-lain. Dan mereka juga punya sosial apa istilahnya? Masyarakat sosial ya. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial juga ya. Kita harus inilah istilahnya dalam hati aja ya, di syir itu ya kita permisi gitu kan, sama-sama makhluk Allah di bumi Allah, sama-sama mencintai Rasulullah, sama-sama mencintai Allah, sama-sama memiliki tugas. Ya kalau kita udah ngomong kayak gitu ya, namanya kita kan udah permisi. Kalau orang Jawanya bilang kulo nuwun, kalau Sundanya apa? Sampurasun, punten. Iya. Kita teh udah punten gitu kan. Punten Abah. Punten ini gitu kan udah ya, jadi istilahnya tuh enggak masalah karena adab yang mesti dijaga tuh dimanapun. Memang di tempat ini hutan aja kelihatannya, cuman pohon-pohon, tapi ya enggak ya. Allah menciptakan ada kehidupan lain selain kita gitu. Dan itu sudah jelas hukumnya. Ini di sini nih, Bang. Berasa banget tuh. Waktu turun itu, padahal gua udah ngebut banget dari Pengasinan. Masih dik doi berbet temen gua. Lu tahun berapa bang pertama kali kemarin bang? Lewat mana lu? Lewat sini apa lewat mana? Apuy. Oh lewat Apuy. Ini baru naik Cermai bang. Tahun berapa bang? 2017. 2017 ya? Gua baru lahir bang. Wih, abang yang dulu anak. Bisa saya belajar ya. Gua baru lahir. Oh. Lu berani pertama kan kemarin, Wan? Pertama kali. Pertama. 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 Kan gua juga. Jalur sini. Jadi kalau emang dibilang horor ya horor. Tapi kan gak selalu. Gua berapa kali cermai? 10 kali emang ini ya? Ya 8 kali horor. 8 kali. Cuman 2 kali aja gua gak ngerasa ada yang aneh-aneh lah. Karena 2 kali itu gua gak kena malam. Serba siang semua, dalam artian tuh gue tenda Wan, udah kemalaman tuh di daerah gue kan yang biasa dulu di Batu Linggak, di atas Batu Linggak sama di Pengasinan ya. Jadi kita tuh muncak jam 10 udah selesai, terus buru-buru turun sampai bawah maghrib gitu kan. Cuma nama Dikdo yang mau panjul aja bertiga-tiga yang kemalaman, yang sama anaknya Sispal sama si Keling sama si Mamat. Nggak kena malam juga gitu kan. Kalau yang sama orang Malaysia, gue turun sendirian dari Condong Kamis. Turun sendirian ke base camp. Jam 2 nyusul Cilando. Aduh, nah itu lumayan horror tuh. Makanya Luweng Datar itu yang aslinya kan itu tuh. Cuma dikebawahin gitu. Karena dulu, ya ini sejarah juga di sini dulu bekas perkampungan gitu kan. Sejarahnya, konon katanya di sini tuh dulu bekas perkampungan sama di Luweng Datar. Tapi zaman dulu banget ya, ini katanya. Gue sih dengar ceritanya dari almarhum Pak Mamat. Ya sekarang beliau udah meninggal ya. Sayang banget sih orang-orang tua di sininya udah pada banyak yang gak ada ya. Tinggal beberapa aja nih. Ya mudah-mudahan aja bisa gue kulik informasinya ya. Untuk acara Misteri Dunia Trans 7. Oh iya, ini ceritanya juga punya channel ya. Apa Wan nama channel Wan? Murid Alam. Murid Alam. Pak Subrek. Nah, jangan lupa subscribe ya, like, comment, subscribe juga tekan tombol loncengnya. Kalau lo? Punya bang. Waduh, kalau dia nih channelnya apa? Kita berdampingan. Videonya
ada 10, 8-nya isinya gua. Ampuran ini, ampur Aki, ampur Akang, Umi, Bibi, Abah, ampurannya, ampura Uwa. Jadi menurut cerita di sini itu dulunya bekas perkampungan dan ini sangat legendaris ya di tahun 90-an itu. Bisa dikatakan kita sangat menghindari areal ini. Kuburan kuda. Dan gua pun baru hari ini sama lulu orang ngebes di sini. Jadi luar biasa nih ya, sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gua bisa ngebes di tempat ini. Ini legendaris banget pos ini. Banyak banget cerita yang berkembang di sini, Wan. Nah, ya seperti tadi karena legendaris di sini tempat kuburan kuda, legendanya tuh seperti itu gitu, mitosnya tuh ada kuda ya. Ya kalau gua taunya sih zaman kompeni dulu gitu. Ya zaman kerajaan juga gitu kan karena di sini ada perkampungan. Karena itulah ya kita harus menjaga etika kita ya. Ini ceritanya luar biasa di sini. Apalah banyak yang ketemu apa ya sosok manusia gitu kan, kuda, terus ringkikan kuda, terus hentakan kuda, hentakan suara ringkikan yang jelas, ringkikan kuda itu udah jelas, orang-orang ngobrol ya, tapi nggak semua ya. Jadi bukan berarti angker, enggak itu hanya sebagian kecil aja kok dari para pendaki yang ngalamin kejadian itu. Dari ribuan atau ratusan ribu pendaki yang pernah kesini, bahkan jutaan ya, ya nggak semuanya lah. Enggak semuanya mengalami peristiwa-peristiwa itu. Ya kita harus bijak lah. Karena enggak setiap orang ngalamin kayak gitu ya. Jadi legendaris banget. Bukan mau nakut-nakutin. Ya enggak ada sejarahnya tuh pendaki takut naik gunung cuman gara-gara dengar cerita mitos ya. Lu enggak perlu takut, tapi lu harus menjaga etika lu kalau udah dengar kayak gitu. Cukup dijaga apa? Etika. Oh iya, ada cerita seperti itu. Mungkin saja itu benar. Ya. Andai kita nggak percaya, ya udah, tetap kita jaga etikanya. Ya kalau kita percaya, jangan takut gitu. Ya tetapi kita jaga etika kita, jaga kesopanan kita, dan pertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak zikir. Justru itulah yang membuat kita, wah tempat seserem itu, ya karena kita berlindung pada Allah, karena kita memohon syafaat Kanjeng Nabi, kita berselawat, kita berzikir, itu membuat hati kita tenang. Bisa dibilang malah ujian mental. Gitu. Wah, surili lompat-lompat. Bajing. Surili teh. Monyet ya? Putih. Oh, monyet. Oh, monyet putih ada, monyet hitam ada. Monyet megang Indomie ada. Ya jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau naik gunung, dengar cerita serem, itu bukan alasan untuk takut. Ya jangankan di gunung, di rumah aja kadang-kadang kita suka ngerasa serem ya. Di satu tempat ya. Jadi coba kita lihat diri kita atau lingkungan kita sendiri deh. Nah, di situ buktinya kita bisa hidup kan. Sedangkan medan pendakian yang paling berat bukan di gunung, tapi di kehidupan kita sehari-hari. Kan gitu kan? Benar. Ya, ini sebentar lagi Nomi matang nih. Ya, ngomong loh, gua doang yang ngoceh nih gimana sih, ah? Bingung kita pakai ini nominya udah matang ya, sok atuh si Ridwan lagi bikin ini, bikin apa namanya, lagi bikin sumpit sendoknya pada hilang ya, kebiasaan kalau cowok semua yang naik kagak apik pisan sama barang-barang. Jadi rencana itu abang turun langsung kemana bang? Gua langsung selamat ya, rencana ya, nggak tahu lah bang. Terrealisir atau enggak kita enggak tahu. Yeah. Oke, teman-teman ya, kita makan dulu ya. Menjelang maghrib ya. Suasana di kuburan kuda. Creepy.
creepy and manis. Fokus hilang ya, fokus hilang. Fokus terganggu, mantap. Tadi di depan gue percis fokus terganggu ya. Gimana, Man? Gimana? Creepy mantap banget ya? Mantap suasananya. Sunyi. Ini baru naik gunung nih. Gimana? Bang. Sahdu banget. Sahdu, Bang ya? Iya. Lingga Jati. Keren. Oh, si Ridwan juga lagi ngerekam tuh. Sahdu ya. Udah lewat. Ya udah lewat. Jadi fokus hilang terus ya. Iya, ini ya. Suasananya sepi, sunyi dan mistis. Tapi ya itulah. Kita melakukan pendakian, tetap di hati kecil kita selalu ada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita enggak boleh lepas dari itu ya. Apapun, kita adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongan, perlindungan, juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak selawat, mudah-mudahan kita bisa selalu mendapat perlindungan juga syafaat kami Nabi. Amin. 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 Yuk kita makan dulu ya. Madang-madang. Kagak putus-putusin tadi ya? Putus-putusin dulu aja kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dibuang aja, kira mau pakai sendok aja. Madang, madang. Luar biasa. Empat. Wih, pakai kerupuk bro. Harus dua kan? Namanya Salome nih. Satu loyang rame-rame. Jangan ya, ngeres. Ngeres aja. Salome itu satu loyang rame-rame. Bahaya di gunung. Kanang semua soalnya. Gak ada wadon. Dan main lah. Yuk. Yuk. Kami yuk. Hacking, hacking. Open trip. Open trip. Ada yang trip open trip. Nah.
Bener Salome ya. Mantap. Puncak ya, kita telat. Tapi enggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Cielah. Capek. Itu deh. Eh. Payung enggak? Eh. Pamerangan. Pamerangan. Munduran lo enggak kelihatan. Lima orang itu ya? Turun ya? Iya. Gimana? Pondok apa? Mana? Pamerangan. Pamerangan. Pamerangan kaberangan ya? Pamerangan kaberangan. Kenapa kau kasihan? Terlalu nyenyak. Terlalu nyenyak apa terlalu asal? Terlalu asal karena makan terlalu banyak juga. Hujan juga. Woi. Komplit gimana gak nyenyak coba? Luar biasa. Tambah air ngucur aja. Pas buat di lokasi gua gitu. Sini. Sampai jam berapa, Pak? Semalam, Pak? Kita di Pamerangan ya. Kita istirahat dulu. Sampai di sini ada satu tenda yang barengan kita. Sampai jam 5 ada. Ya, sekitar situ. Kenapa kaki lu kan kasih minyak cimande? Pegel. Pegel. Mati enggak nyenyak. Lu enggak ngudut apa? Oh. Gua sih ngudut dulu dong. Coba. Yang semalam mana? Hah? Yang kamel. Enggak tahu. Cimande. Gue gak pegang-pegang kamel. Kita putar-putar dulu ya. Oh, hoer no. Hoer. Cimande. Kita lihat ya, sekeliling dari Pamerangan. Okay.
pamerangan, kaberangan. Ngasau dulu ya. Ngasau ngopi dulu, dikasih kopi sama bapak tadi. Udut, udut, udut. Ayo, siapa dong itu? Ada yang bawa gelas gak? Enggak ya? Ah, ada dua. Ada dua gelasnya. Satu aja gak apa-apa, Salome pak. Jangan. Satu loyang rame-rame. Jangan, jangan. Bukan satu lobang. Gak apa-apa pak. Ya udah, kita biasa udah Salome pak. Ini diisi dua-dua. Ya guys ya. Kita ngopinya Salome ya. Ada yang suka susu enggak? Oh boleh pak. Enggak, satu kopi susu dulu. Iya pak, alhamdulillah pak. Betulan saya pak. Soyo pak. Saya juga suka susu. Iya, kemarin bilang gak doyan sama kopi. Pamerangan. Siapa aja pernah ke pamerangan? Iya. Yeah. Tentu saya belum. Pamerangan, kaberangan, cocok ya. Cek Sunda mah pas. Orang mah lain orang Sunda. Mungkin kalau gua nyanyi di gunung keren kali ya. Ku bernyanyi lagu tentang cerita asmara kita tiada pernah dan takkan pernah dapat terlupa, tersimpan selalu dalam jiwa. Ku mencintaimu. Bagus juga suara gua, monyet pada mabuk. Bang, ya mau gitu doang, gak seru ah, mah gimana ini kita berdampingan. Apa tuh bingung, pasti gak ada nih, masalahnya gak ada yang. Gimana tentang prestasi gitu. Bang, gue gak ngeropanya kuat. Gimana? Berdua, soal track tadi. Mantep. Hah? Bapaknya ini. Bapaknya salah. Oke, G ya kayak kata Bang Arya mah neg. Salah dua anaknya. Ini bapaknya ini. Dari kuburan kudanya ke atas 6 jam lagi bisa. Salah gua mah dari bawah sampai puncak 6 jam. Ya sama, Wan. Ini dari sini ke puncak 6 jam. Kurang lebih kayak salah dua ini. Ya. Iya. Dari kuburan kuda loh, bukan dari SK. Iya, dari kuburan kuda. Ya, di belakang kita nih tenda bapak dan anak ya. Semalam, kemarin bareng kita, cuman kemarin kita udah tepar ya, jadi kita memutuskan untuk di kuburan kuda aja. Sekalian sih, karena itu kan pos yang legendaris. Keren ya semalam, itu tolong dong. Keren ya semalam ya. Gelap gulita bener-bener tangannya enggak kelihatan di depan mata ya. Iya. Dari nyari center kelamakan. Banjiran tenda. Bukan tenda sih Bipa. Ultra light. Gua ya. Super. Super light. Super extra light. Nanti kalau ada cepat api di anu aja. Masih banyak persiapan. Iya. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Lagi kalau mau muncak enggak, Pak? Mau muncak aja bareng, Pak. Iya, nanti. Tendanya di mana kalian? Di kita enggak buka tenda, Pak, buka bivak doang. Dulu. Tapi hujannya pada banjir. Enggak terlalu sih. Cuma waktu di Salak banjir itu mah benar banjir semuanya basah, baju, sleeping bag, tenda. Tenda itu bivak, bivak sama. Bivak. Ya lu kurang jago bikinnya berarti. Ya bikin kudu suhu. Bro, gue juga mau nyusu bro. Ya, oh, set ya. Masa susu janda mulu. Kali gitu mau. Bikin udah sarapan? Udah pak. Belum. Itu lama kok. Gak pernah bawa korek apa? Bawa pada. Tahu pada kemana ya? Bebe korek satunya mana?
Ini. Kasih ini satu. Ada rumah, Mas. Di abangnya. Kita di traktir makan dulu ya. Masih bapak. Masih teteh. Ini lumayan nih. Ya, masih, Pak. Gue tuh paling repot udah orang. Dua aja dulu. Kenapa? Bikin aja. Kalau pada kuat sih, cuma kayaknya mual. Iya, tiga. Mual sama mual teh. Bedanya apa, Nun? Bikin aja di beda mual. Mual. Mau muntah kalau mual? Enggak mau. Kalau mau dibikin mau kan goreng, mau yang goreng. Mau muntah. Iya. Mau keluar ya. Udah apa ini aja mau. Sayang air kalau minum. Sayang air. Lagi buang. Ah, sayang anak lah. Oh, sayang air. Sayang air. Ini masih di apa? Saya baru dulu. Oh, baru dulu. Dari? Dari SMA. Mau masuk ke mana? Mau kuliah sih, mau kuliah. Not antara audio ninja. Cuma mau nyoba dulu sih masuk negeri. Coba ke anu. Polban atau Polman? Oh, Polban iya, kan ada itu Polban. Bandung. Ya, Polisi Bandung. 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 Ya, anu kan Polban tuh, Polisi Bandung. Bandung. Ini anak saya yang ini di Polindra. Yang baru lulus dari UGM satu. Yeah. Yang masih kuliah di ITB satu. Polman ITB. Politeknik Swiss tuh. Oh. Udah terhala ah. Bapak Indramayu di mana, Pak? Indramayunya di kota. Oh, kota Indramayu. Iya, persis. Indramayu. Kalau mau batasan ya. Kalau mau arah bisnis di tempat saya banyak bukan. Oh iya benar. Di sana Mas Sunda, Pak. Enggak, bukan Jawa. Jawa. Bahasanya Jawa, tapi kan posisinya Sunda, Pak. Dia mah di Jawa Barat kan gitu, Pak. Heeh, posisi di Jawa Barat. Cuman Barat itu ya. Ini kan jarak dari Jakarta Indramayu, Bandung Indramayu itu sama. Jawa Indramayu itu sama, makanya campur tiga. Febri, ini tolong di ambilin. Gelap nih. Bahasanya berarti campuran Sunda Jawa. Jawa. Enggak. Oh, Jawa. Jawanya kasar ngapak. Jawanya. Oh. Tapi enggak ngapak, enggak. Oh, kasar aja, Pak ya. Kayak Cirebonan gitu ya? Kayak Cirebonan. Iya iya iya. Berarti dia masih ini. Mangga Darmayu. Ini cuma mangga doang. Jandra Indramayu. Ya. Main ada buat kedua setelah Angke. Oke, tetap dukung nih channel siapa nih? Si Ridwan ya, murid alam. Ini kita berdampingan. Sekarang gua bener terus, biasanya gua di sekitar kita. Protes sampai dibuka channel teh. Ya, kita habis ini makan dulu, habis makan kita langsung caw.